Okay, dan soalan seterusnya, itu soalan terakhir daripada latih diri 1.4. Soalannya diberikan, jika fx sama dengan 3x tambah k dan gx ialah 2h tolak 3x dengan keadaan fg sama dengan gf, cari hubungan antara h dan k. Jadi kita kena cari dulu fg dan gf. Jadi untuk mencari fgx bermaksud memasukkan g ke dalam f. Nilai semua ni masuk ke dalam sini di mana x berada. Jadi kita dapat 3 bracket 2h tolak 3x tambah k. Jadi kita buka bracket, kita dapat 6h tolak 9x tambah k. Dan tak ada apa-apa boleh pemudahkan. Kita buat pula untuk gfx, iaitu memasukkan f ke dalam g di mana x berada juga. Jadi dapat 2h tolak 3, nilai x gantikan sebagai 3x tambah k. Dan kita pemudahkan, 2h negatif 3 darab 3, negatif 9x negatif 3 darab k, negatif 3k. Dan begitu juga di sini tidak ada apa yang boleh dipermudahkan. Jadi dia suruh dapatkan hubungan antara h dan k dengan syarat fg sama dengan gf. Jadi kesaling saja fg, iaitu 6h tolak 9x tambah k sama dengan gf, iaitu 2h tolak 9x tolak 3k. Jadi kita nampak negatif 9x, negatif 9x ni akan menghapuskan. Dihapuskan, jadi kalau contohnya negatif 9x ni bawa ke sana, akan jadi habislah. Jadi yang tinggal h dan k sahaja. Jadi kita bawa semua h ke sebelah dan semua nilai k ke sebelah. Contohnya 6h tolak 2h sama dengan negatif 3k tolak k. Kita pemudahkan, dapat 4h sama dengan negatif 4k. Dalam keadaan ini kita boleh bahagi 4 kedua-duanya. Bagi 4 kedua belah, kita dapat h sama dengan negatif k. Jadi dia tak beritahu kita nak jadikan subjek tu apa. Hubungan itu boleh tulis sebagai h sama dengan negatif k ataupun k sama dengan negatif h. Ya, ikut suka saja mana-mana yang sesuai yang kamu nak buat. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk latih diri 1.5 dalam masa yang akan datang.